追着为你留的灯，却沦为万千灯海的陪衬。你给的梦碰不到星辰，只留下短暂的一程。有点冷，这一盏为你留的灯，却再也没等到过你的人。突然陌生，来不及追问，重逢还会否有可能？为你留一盏灯。Selamat pagi, penonton ini adalah saluran keuangan, berita kelas berat. Sunwo Group mengumumkan presiden grup baru yang mengejutkan dunia luar, tidak diwarisi oleh pewaris generasi kedua, Gu Hongyu, tapi oleh pewaris generasi ketiga, cucu tertua Gu Lunyan. Dilaporkan bahwa Gu adalah satu-satunya putra mantan presiden Gu Hongzhe. Sejak kecil, ia dibesarkan di sebuah negeri low profile. Tuan Gu telah mengambil alih jabatan presiden. Bagaimana perasaanmu, Tuan Gu? Bagaimana Anda mengalahkan Hongyu Gu? Minggir! Tuan Gu tidak bisa diwawancarai. Tuan Gu, beritahu kami sesuatu. Minggir! Tuan Gu, sekalipun ketuanya ingin mengambil kursi belakang, Hongyu yang seharusnya mengambil alih, bagaimana kamu bisa membiarkan Gu Lunyan, anak yang baru saja kembali dari luar negeri, untuk mengambil alih? Tuan-tuan, posisi tidak penting. Yang penting adalah pertumbuhan perusahaan. Lunyan baru saja menjabat dan kemudian mengajukan proposal akuisisi sebesar itu. Saya khawatir dia akan menyakiti grup karena tergesa-gesa. Jangan khawatir, kami semua orang tua akan mendukung Anda. Pemungutan suara hari ini akan dilakukan. Mari kita semua simak informasi ini. Apa maksudmu, Lulufia? Apa yang telah kalian semua lakukan sebelumnya? Saya bisa melepaskannya. Tapi mulai hari ini, saya harap semua orang akan membuat pilihan yang tepat. Pilih akuisisi Sinro sekarang. Suara Dewan Direksi. Ada keberatan? Oke. Tidak ada yang keberatan. Pemungutan suara mengenai akuisisi Sunny Group disetujui dan rapat ditunda. Apa itu? Itu anak yang besar. Sepertinya kita sedang dalam perjalanan yang sulit. Dia terlalu muda untuk bermain denganku. Jin. Tuan Gu, apakah urusan Gu Miao yang sudah selesai tadi malam? Ya, Pak. Ini saatnya memberinya pujian. Heo Nim, apa kamu gila? Wanita kejam ini telah menculikku. Jangan meludahiku dengan darah. Kapan aku mengirimmu ke tempat tidur orang lain? Suamiku, aku baru saja mengajaknya menemui Chao. Apa yang terjadi setelahnya? Aku akan melakukannya. Ini adalah rumah saya, ibumu. Ayah, kamu tidak percaya padaku. Kita bisa menyelidiki pengawasan hotel bersama-sama. Pengawasan apa? Pengawasan seperti apa? Apakah ibumu akan menyakitimu? Apakah ibumu akan menuduhmu? Itu seharusnya menjadi urusan perusahaan. Saya sudah kehabisan tenaga. Ketika saya sampai di rumah, semuanya berantakan. Apa yang sedang Anda coba lakukan? Ya, Pak. Mari kita tidak membicarakannya. Ayah, apakah Anda menjual sekolah? Ya. Ayah, kamu tidak bisa menjual sekolah itu. Itu bukan milikmu. Ini adalah rumah saya. Jangan menyebut wanita tak tahu malu di rumahku itu. Ibuku bukannya tidak tahu malu. Wanita itulah yang tidak tahu malu. Keluar dari sini. Keluar dari sini. Suami, apakah kamu melihat sorot matanya tadi? Ini seperti memakanku. Tutup mulutmu. Tuan Gu,
Kami sudah mengetahui semuanya. Wu Hongyu menyuap pelayan untuk membiusmu. Dia mengatur agar wanita ini datang ke kamarmu. Itu bukan dia. Ya, bukan wanita ini. Tidak, bukan itu. Sudah kubilang itu tidak benar. Itu omong kosong. Ya. Periksa lagi. Oke, aku ikut. Izinkan saya menanyakan sesuatu kepada Anda. Apa benar yang dikatakan Nian tadi? Itu tidak mungkin. Bagaimana saya bisa melakukan hal seperti itu, ya? Atau tidak? Sayang, duduklah. Apa yang akan saya dan Yuyo lakukan jika kami marah? Dengarkan aku. Yo selalu menyukai Sunian. Dan dia melakukannya. Jika hal ini berhasil, dia bersedia menyuntikkan modal ke grup Li yang baru. Anda benar-benar menjual. Anda menjual putri saya. Sunian tidak terlalu muda sekarang. Bukankah sudah waktunya mencari seseorang untuk dinikahi? Tapi dia bisu. Tidak ada keluarga baik yang mau menikah dengan orang bisu. Yo Guodong beruntung bisa melihat Sunian. Selain itu, jika keluarga Yo dan keluarga Su menikah, hal ini tidak hanya akan menyelesaikan kita masih bisa menghidupkan kembali Sun Liang. Sayang, ibu dan ayah. Apa menurutmu ini, Heyonin? Luluvia bukan paman, katamu. Darah pemuda itu segar dan dapat dimengerti. Tapi Anda baru saja dipromosikan menjadi CEO dan Anda tertangkap basah sedang mencari pelacur. Seberapa besar dampaknya terhadap grup Sunwo? Dewan Direksi kewalahan. Alih-alih diusir dari rumah. Mengapa kamu tidak minggir? Saya akan menjelaskannya kepada orang tua itu. Anda telah mengalami banyak masalah. Bagaimanapun, kita adalah keluarga. Ayahmu tidur dengan ayah wanita yang bukan ikan hasilnya. Unggas. Paman Junior hanya tidak ingin kamu mengulangi tragedi itu. Kami menemukan informasi gadis itu. Siapa bilang dia misoginis? Dia adalah tunangan Gumia Oyanku. Apakah begitu? Saya akan mengadakan pertemuan klarifikasi media. Mengumumkan identitasnya. Aku tidak akan mengganggumu, Paman Dua. Baiklah kalau begitu. Dalam hal itu, saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Pelan-pelan. Putri Su tahu dari grup Xin Liang. Juga Putri Song Yuzi. Asisten pengajar di sekolah pendidikan khusus. Dia bisu. Bisu. Pergi. Sunian terbakar. Rumornya tersebar di mana-mana. Bu, kamu bilang Gulun Yan Ah. Tampan dan kaya. Bagaimana Sunian berhubungan dengannya? Saya juga ingin mengenal Gulun Yan. Andai saja dia bisa melihatku juga. Apa yang salah denganmu? Ayo. Kembali ke rumah. Sayang, jangan marah. Pelacur. Bagaimana Nian bisa menjadi orang seperti itu? Tapi seperti kata pepatah, tidak ada lalat yang bisa menggigit telur yang mulus. Tidak mungkin untuk mengatakan bahwa mereka berdua adalah pasangan. Gumia Oyan adalah putra Gu Hongze. Gu Hongze dan hubungan sialan, Sunian pasti tahu. Maukah kamu diam? Bolehkah aku diam? Kalau begitu jangan ganggu aku. Heyoninlah yang mengganggumu. Anda tidak bisa begitu saja tidak berbicara dengannya. Lalu kamu pergi. Ya. Berikan aku kuncinya. Apa yang sedang terjadi? Anda tidak harus pergi. Aku akan pergi sendiri. Oke. Yang lainnya. Tidak aman menginap di hotel group. Anda akan menemukan tempat lain yang lebih aman. Ya, Pak.
kamu semurah ibumu. Beraninya kamu berkumpul dengan Gu Miaoyan? Apa yang kamu bicarakan? Anda telah merusak wajah keluarga Su. Ayo pergi. Ayo pergi. Ayo pergi. Itu sulit. Jangan lari. Kemarilah. Jangan berusaha terlalu keras, Nona Muda. Terakhir kali kamu berhasil lolos. Akan kutunjukkan padamu hari ini. Raja Kera tidak akan pernah bisa lepas dari Buddha. Minum. Minum. Ayo. Berhenti di sana. Ayo. Berhenti! Berhenti! Jangan lari! Berhenti! Berhenti! Terima kasih.